Assalamualaikum. Jadi persilakan duduk, kita hari ini belajar fisika ya. Oke, sebelum kita pembelajaran ketua kelas silakan disiapkan kelas kita. It's time to Ashwa Kobra Tanduk Abata Alhamdulillahi Minasyaitanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Tuhilai Rabba wa Mirrisalina wa Mimahai Nabiya wa Rasulah Rabbi Zinai Rorakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak statis. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah tidak statis dan terutama praktikum ya, kegiatan berkelompok. Ya, maka hari ini duduknya sudah sesuai kelompok. Baik, tidak statis. Apa saja yang akan kita pelajari di tidak statis ini? Ya, oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran nih, kan? Sebelum nanti kita mengetahui apa sih tujuan kita belajar. Yang ketiga melakukan percobaan ya yang akan kita lakukan nanti. Kemudian yang keempat mempresentasikan. Maka nanti setelah melakukan percobaan, siapkan kelompoknya ya untuk presentasi. Nah, untuk nanti kalau ada 4 orang nanti dipilih. Apa yang jadi MC-nya, apa yang jadi apa penyampainya, ya kan? Kemudian kalau mau pilihan adalah Pascal atau Newton per meter persegi ya. Oke. Ya. Oke. Beri aplaus. Nah, siapa yang bisa mendefinisikan tekanan? Dari pertama nih. Ya. Baik. Dan nanti harus berhati-hati ya, karena kita ini main air ya. Nah, hati-hati basah. Oke. Okay? Hati-hati ya praktiknya, karena hati-hati bukunya basah. Nanti ketika mau dilepas apanya, diamankan bukunya ya. Jadi sebelum antum lakukan, coba dibaca dulu. Berarti yang pertama
Menurut oleh Pak I, analisa bagaimana rumus tekanan hidrolis dari sini? Jadi analisa kami itu untuk objek pertama memiliki jarak atau tinggi dari permukaan lainnya 10, lebarnya 1 meter, tambang besarnya 4. Berapa masa jenis air? Masa jenis airnya 1000 kg. Dan per meter persegi. Tekanan hidrostatis bergantung pada apa ya? Bergantung pada apa saja? Ada lagi? Itu saja pertanyaannya? Benda yang terletak di suatu dalaman dipengaruhi oleh dua tekanan, yaitu tekanan cahaya dan tekanan udara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.